Oh, then kita kena kena pergi jumpa pengguna juga. Kena pusingkan dia punya saluran. Baik, Zat, sebab saya nak komplain kat. Kalau dia tak ubah saluran tu, kita orang akan macam ni lah. Asal hujan je kena lah. Sebelum ni tak pernah macam ni. Tak pernah lah sampai, ya Allah kan. Kalau dia selalu macam ni, bayangkan lah macam mana. Ya lah betul. Gambar tu bagi supaya saya boleh komplain dengan dia. Yang Kak Zahid ambil kan? Macam telaga. Yang Malian ni dengan yang sebelah ni, dia menyewa kat sini. Dia kalau boleh dia minta rumah bandaraya. Kalau boleh lah. Dia bagi kita peluang. Tadi dah menangis-nangis dah dengan saya. Ni. Ni Samsudin. Ha? Toto. Ya, saya dipahamkan tadi oleh Bonjudo. Dia punya sos yang berlaku banjir ni kerana pembangunan yang telah dibuat di kawasan ini. Jadi dipahamkan tadilah kalau mengikut kata salah seorang penduduk. Dia kata dia ada tempat air tu. Tempat pembangunan dekat. So air itu disalurkan menghala ke sini. Jadi bila hujan lebat, kawasan tu dia memang saluran dia menghala ke sini. So akibatnya sini banjir lah. So walau macam mana pun saya nak check dulu. Kita akan semak. Kita tengok gambar semua dah telah diambil oleh penduduk tadi. Kalau mana-mana developer yang terlibat, saya akan ni berjumpa dengan developer tu lah untuk selesai masalah. Setakat ni memang projek. Dipahamkan kerana apa? Maknanya puncanya sistem saliran lah. Ya, sistem saliran. Projek tu tak ada masalah lah. Projek tak ada masalah. Sistem saliran dia tu oleh kerana dia menganggap benda ni sementara, dia tak selesaikan terus. Patutnya dalam proses dia nak buat pembangunan ni, dia tak boleh menjadikan apa nama kawasan lain mangsa. I think they should settle it. Terus. Mereka tak ada buat research ke apa. Ya, dia tak buat research tu. Mungkin dia orang pun tak tahu. Dia orang pun tak tahu. Saya ingat kita boleh bawa lah. Kita boleh bawa kepada developer yang terlibat supaya selesai dengan masalah ni. Kalau tidak, tiap-tiap kali hujan lebat, dia orang ni akan menanggung risiko. Which is not fair to them lah. Ya. Yeah. Macam Cik Isham, Ketua UMNO Cawangan, apa tindakan di peringkat cawangan setakat ni? Esok ada buat police report ke apa? Okey, esok apa yang telah dimaklumkan bahawa saya dah call di BKL. Dan di BKL, pada BKL akan datang bersama teknisyen dia nak tengok punca air. Dan punca air dan saya dah cakap dia, dia mula berlaku yang dimaklumkan oleh salah seorang penduduk ini. Jadi, esok dia orang check. Di mana tak punca. Sebelum ni memang tak rasa akan berlaku efek pada. Kadang ada berlaku tapi tak sekali lah. Ada jumpa pihak developer ke sebelum ni? Ada, maknanya sebelum ni memang tak tahulah dia ada efek akan beri kesan pada kampung. Dulu banjir pun dia kata bukan air yang merah ni. Pada air biasa. Dulu air tu tak kotor. Ini menunjukkan dia ada macam ada tanah banyak. Tanah. So itu yang dia orang pergi check dan tengok punca dia di sana. Keladak. Ya.
Maknanya air lumpur lah. Ya. Itu je. Itu je lah kot. Okay. Okay. Terima kasih. Okay.